Mama, maaf udah dompet jatuh. Iya, Ru, sayang. Kau dapat di mana? Dari situ. Iya, aduh, terima kasih ya. Sayang, mana aku bikin apa? Hanya karena iya, sayang, baru kok udah sekolah. Tidak. Baru kok semangka belum? Belum. Belum? Oh iya, sudah, mari. Ikut mama pergi makan. Tantangan. Mari, sebelum makan kita berdoa ya. Mari saya makan, tapi kita makan sambil bercerita ya. Iya. Baru sayang, kau nama siapa? Nama Lea. Iya, baru sayang. Baru kau tinggal di mana? Baru kok mama, mama di mana? Mama, pangkalnya pertama, mama meninggal. Iya, sayang. Dari begini mama. Yeay, mau datang, mau datang. Yeay. Yes. Yeay, mari opa ambil ikan. Udah berapa tuh? Ini banyak pocong bak ke dalam. Yeay. Sebelum makan, mari kita berdoa. Amin. Ruben, Lea, Bapak dapat informasi di kota ada rombongan kerja petugas kebersihan. Bapak rencana mau daftar, kalau diterima nanti kamu juga bisa sekolah di kota. Sekolah kapan? Saya teman-teman lain sudah sekolah baru. Nanti Bapak ada uang baru kasih daftar kau dengan Lea baru kamu dua sekolah. Iya Bapak. Bang, ini harga berapa ini? Ini harga 110 Bapak. 110? Iya. Oh, kau mau coba? Iya. Bang, kalau sepatu berapa? Kalau sepatu harga 200 Bapak. 200? Satu lipat bisa ya? Oh iya. Nanti Bapak ada uang, Bapak belikan sepatu baru. Iya. Apa beli nasi goreng apa apa? Yo apa yo? Yes. Nasi goreng apa bapa? Nasi goreng 2 porsi. Ya ditunggu ya.
Kamda berapa berapa? Makan, Kak. Apa-apa sudah. Kamu udah makan sudah. Jangan buang-buang makanan, pasti habis. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini nasi goreng berapa? 2 porsi, Kak. Iya. 50 ribu. 50. Sapu yang terlalu cukup. Ini besok nggak bisa lunas, Kak? Iya, sudah. Lea, Ruben, kamu harus jadi yang selalu bersyukur. Ya, vamos a cola. Bapak. Ya, Ruben ada apa? Saya sudah bisa sekolah, saya sudah ada sepatu. Oh, sepuan saya, aku sudah bisa sekolah. Ruben, apa pesan kamu sekolah baik-baik? Ya, Bapak. Dasar orang miskin, gak punya apa-apa. Baju seragam saya cuma satu. Betul. Gak cocok. Tinggal di sekolah ini. Baru kan, aku mau pukul nanti nih. Masa kita keluar. Ibu guru, Ruben menangis. Ruben, kok kenapa menangis? Ibu dari tadi tuh, ini kodong ejek Ruben tuh bilang tuh, Ruben kok tidak cocok di sini, kok orang miskin. Ruben, semangat ya. Ruben adalah anak yang baik dan rajin. Jadi Ibu yakin pasti Ruben bisa. Semangat. Terima kasih, Ibu. Kami dikumpulkan di sini karena ada kaca sekolah yang pecah. Kami keterlaluan sekali memecahkan kaca sekolah di sini. Yang memecahkan kaca sekolah ada hukumannya.
Kalau tidak ada yang mengaku, kami yang tadi main bola kaki akan dapat skorsing selama 2 minggu. Saya ibu. Mangku. Kamu ini keterlaluan sekali. Sini ikut bapak. Masuk. Guru, sama mengaku. Ada apa, Niko? Ibu Zan, teman. Dia kasih kerjakan itu saya. Ya sudah, Niko. Ibu guru, bapak guru di sini berpesan agar Niko bisa berubah selama masih ada kesempatan. Saya belum teman, aku berubah. Bukan dia. Beliau. Ya, Bapak. Beliau. Beliau tetap semangat, ya. Bapak. Jangan lupa berdoa. Selalu beribadah. Tanya sinyal yang sekurang. Ya, Bapak. Beliau.
Apa betul kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus panggil dia supaya dia ada harapan. Suster, suster, kalau apa suster, suster? Ada yang permisi, permisi. Adik, Bapak sudah tidak ada lagi. Bapak yang akan susah sendiri aku. Bapak yang akan selalu kebetulan Mas kerja di ada satu sekolah. Sekolah itu namanya Sekolah Asrama Taruna Papua. Sekolah itu tuh dia berpulau asrama khusus buat anak-anak tujuh suku, anak asli Papua. Mau melihat sekolah itu cocok dengan ko. Sekolah itu juga gratis sekolahnya. Kamu kan tidak sekolah di sana. Punya Tuhan sama seperti siapa yang bilang kau harus menyebut harapan. Benar Lea, kau sudah harapan itu.